Warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel ilmu komputer dan pendidikan. Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya akan membahas tentang proses pengajuan atau cara melakukan pengajuan NUPTK di versi terbaru, karena di versi sebelumnya itu berbeda dengan yang versi terbaru sekarang untuk tampilan proses pengajuan NUPTK. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang sudah merasa memenuhi persyaratan untuk melakukan pengajuan NUPTK silakan diajukan. Nah, sebelum melakukan pengajuan, Bapak Ibu bisa melihat video saya sebelumnya tentang persyaratan pengajuan dan penerbitan NUPTK. Di sini sudah dijelaskan tentang syarat-syarat pengajuan NUPTK. Terutama itu tentang di bagian SK yang nanti akan dioper sebagai pengajuan di sini sudah dijelaskan juga silakan Bapak Ibu cek saja atau bisa klik di link deskripsi untuk persyaratan pengajuan dan penerbitan NUPTK. Nah, untuk pengajuannya itu dilakukan oleh operator Dapodik atau operator satuan pendidik di sekolah Bapak Ibu. Jadi bukan Bapak Ibu yang melakukan upload berkasnya sendiri jadi yang mengupload itu adalah operator sekolah atau operator dapodik. Nah, jadi nanti operator itu akan melalui verbal PTK itu akan mengupload berkas-berkas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu persiapkan. Bapak Ibu juga bisa melihat di website gtk.data.kemdikbud.go.id di sini ada tentang NUPTK Nah, di sini ada juga pengertiannya syarat dan ketentuan dan mekanismenya. Oke, kita akan melakukan pengajuan atau melihat proses pengajuannya berkas apa saja yang nanti diupload. Oke. Nah, ini dilakukan oleh operator Dapodik atau operator sekolah. Nah, jadi buat operator yang baru, yang terjun di dunia Dapodik, nah itu tentunya bisa melihat video ini sebagai panduan untuk melakukan pengajuan NUPTK jika guru-guru di sekolahnya ingin melakukan pengajuan NUPTK. Nah, namun tentunya Bapak Ibu operator itu harus memahami juga tentang persyaratan pengajuan NUPTK. Jadi nanti ketika ada guru yang bertanya, Bapak Ibu operator itu bisa menjawabnya. Oke, di sini login menggunakan akun operator. Nah, jadi buat Bapak Ibu operator yang melihat video ini sebagai panduan. Nah, jadi untuk pengajuan NUPTK itu berada di menu pengajuan NUPTK. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang sudah memenuhi persyaratan, nah itu bisa melakukan pengajuan NUPTK di verval -ver PTK yang dilakukan oleh operator sekolahnya. Nah, jadi buat yang belum memenuhi syarat jangan coba-coba melakukan pengajuan itu nanti akan ditolak. Nah, itu bisa terkendala di bagian SK-nya. Oke, nah jadi nanti daftar calon N NUPTK atau Bapak Ibu guru yang terdaftar di calon penerima NUPTK. Nah, jika sudah memenuhi persyaratan, Bapak Ibu itu bisa langsung melakukan pengajuan. Jadi nanti operator itu melakukan pengajuan melalui verbal PTK ini. Nah, jadi nanti akan muncul nama-nama Bapak Ibu yang belum memiliki NUPTK dan sudah memenuhi persyaratan. Nah, itu bisa melakukan pengajuan langsung. Di sini ada menu ajukan NUPTK. nah, di sini bisa dilihat untuk persyaratannya itu yang pertama SK pengangkatan dan penugasan. Kemudian KTP, kemudian ijazah SD, Kemudian dilanjutkan dengan ijazah SMP, kemudian ijazah SMA, dan ijazah terakhir S1 atau D4. Nah, di sini bisa dilihat untuk Bapak Ibu yang ijazah sampai SMA itu tidak bisa melakukan pengajuan NUPTK. Nah, di sini sampai S1 atau D4. Di sini diberi tanda bintang, itu artinya wajib di-upload semua berkasnya. Nah, di sini, yang banyak terkendala itu adalah di bagian SK pengangkatan dan penugasan. Nah, bapak ibu juga harus memahami tentang SK pengangkatan dan penugasan yang ada di sini. Bapak ibu bisa melihat video saya sebelumnya di persyaratan pengajuan dan penerbitan NUPTK. Di sini ada penjelasan lengkap tentang SK pengangkatan dan penugasan. Nah, ini detailnya apa saja yang ada di dalam SK yang harus diupload. Nah, jadi, tidak asal mengupload SK, hanya mengupload SK pengangkatan dan penugasan. Nah, itu tidak seperti itu. Di sini ada detailnya lagi, itu SK apa saja. Nah, itu dua tahun berturut-turut, SK-nya yang dilampirkan juga. Nah, itu bapak ibu bisa melihat video saya sebelumnya atau bisa klik di deskripsi untuk penjelasan tentang persyaratan pengajuan NUPTK-nya. Nah, itu yang banyak terkendala di sini. Banyak ditolak untuk pengajuannya karena salah melakukan upload SK. Nah, kemudian SK-nya tidak disusun secara urutan. Nah, perlu Bapak Ibu ingat juga SK-nya, silahkan disusun secara urutan. Nah, jadi jika SK-nya dua tahun berturut-turut jadi jangan asal melakukan penyusunan jadi silahkan disusun secara urutan agar nanti pihak PDSPK itu bisa melakukan pengecekan dengan mudah dan tidak membingungkan nah itu tentunya nanti proses approve akan lebih cepat jika berkas yang bapak ibu upload itu rapi dan mudah dicek oleh pihak pusat Nah, jadi hanya ini saja yang diupload berkasnya. Jadi silakan juga dipahami baik itu pengajuan dari sekolah negeri ataupun swasta, silakan dipahami tentang SK-nya. Kemudian jika Bapak Ibu sudah melakukan pengajuan NUPTK atau operatornya sudah melakukan pengajuan. Nah, jadi operator itu harus memantau perkembangan pengajuan NUPTK-nya itu melalui menu status pengajuan NUPTK. Nah, di sini ada menunya. Nah, di sini nanti akan terlihat statusnya itu sampai mana disetujuinya. <tuh> nah, di sini bisa dilihat ini sudah terbit. Nah, ini sudah terbit dan ini sedang proses pengajuan dan baru sampai di setujui di LPMP. Nah, jadi belum sampai ke PDSPK. Nah, jadi setelah LPMP nah itu dia dari Dapodik kemudian ke Dinas, kemudian LPMP dan ke PDSPK. Nah, jika sudah di LPMP disetujui, kemudian nanti akan lanjut lagi ke pusat. Nah, di sini masih antrian ke pusat. Jadi operator silakan memantau jika prosesnya ditolak atau sedang proses antrian seperti ini. Nah, mungkin hanya itu saja informasi tentang pengajuan NUPTK terbaru. Semoga informasi dan tutorial ini bermanfaat dan membantu. Semoga pengajuan NUPTK, Bapak Ibu, cepat terbit. Terima kasih. Salam satu data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.